Hai semuanya, welcome back to my channel. Pasti kalian nungguin video aku kan? Jadi aku tuh udah lama banget gak bikin video. Ya, karena aku udah saat-saatnya lahiran dan aku sekarang sudah punya anak yang kedua. Nah, jadi di video kali ini aku nggak bikin tutorial makeup. Nanti ya, next dari video ini aku bikin tutorial makeup. Kalian harus nonton pokoknya. Jadi langsung aja di video kali ini aku mau ngeracunin kalian sama satu produk skincare. Jadi dia tuh bagus banget. Jadi aku tuh kan kayak abis apa ya, abis hamil, terus kayak mukaku itu tuh bener-bener ngebruntus, bener-bener kusam banget lah pokoknya. Pokoknya nggak sehalus ini gitu loh, di makeup juga tuh nggak sehalus ini gitu loh. Nah, jadi aku tuh kan bingung ya. Jadi aku pingin aku pakai apa ya? Terus aku kayak cari-cari gitu kan. Kayak aku cari-cari terus kayak kok orang-orang tuh kayak pada pakai ini, apa namanya? Produk Brilli gitu. Jadi aku tuh penasaran kan, ini tuh produk apa sih gitu kan. Nah, dan kebetulan aku tuh dikirimin, guys. Dikirimin sama Brilli. Jadi aku tuh udah 2 mingguan aku pakai di mukaku. Jadi mukaku lebih halus gitu, guys. Lebih cerah gitu. Nah, ini kalau sekarang emang aku pakai make up, tapi waktu itu waktu aku belum pakai Brilli, itu aku coba make up, guys. Jadi aku make up kok bruntus, nggak halus gitu loh. Jadi semenjak aku pakai Brilli ini tuh wajahku tuh jadi halus. Nah, make up juga tuh jadi halus. Kalian bisa lihat make upnya, mukaku benar-benar jadi halus. Nah, buat kalian pasti pada bilang kan, alah itu cuman karena make up jadi kayak halus gitu. Enggak, guys. Jadi kalau seumpamanya gini loh, kalau seumpamanya tekstur wajah kita itu udah bruntus, itu tuh nggak bisa dihalusin gitu loh. Mau di make up setebal apapun, dia nggak bakalan bisa halus. Tetap aja dia ada bruntus gitu loh, ada pokoknya sesuatu yang timbul itu nggak bisa dihalusin. Tapi kalau make up itu bisanya mudahin warna gitu loh. Jadi kulit kalau emang udah halus di make up tambah bagus, tapi kalau apa namanya, dia bruntus terus kayak kusam di make up, ya bagus sih, tapi lebih bagus lagi kulit yang berskincare. Jadi buat kalian yang mau nikah, jangan berhenti skincarenya, justru kalau pakai skincare itu lebih bagus, guys. Jadi kulitnya tuh mulus dan gimana ya, kayak nanti tuh hasil makeupnya tuh bakal bener-bener halus, flawless gitu. Nah, jadi di video ini aku mau ngejelasin, aku mau nge-review seluruh rangkaian produk dari Brilli. Jadi aku dikirimin satu set. Jadi kayak dia tuh ada macem-macem, nanti aku jelasin deh ke kalian. Nah, guys, jadi produk ini tuh bagus banget buat kalian yang pingin glow up. Nah, pasti kalian pingin kan glow up dan kayak kalian pingin apa, lebih cerah, tapi nggak pingin putih banget gitu kan, lebih cerah aja, nggak kusam, nggak beruntusan, dan kalau dibedak tuh biar nyatu gitu kan. Nah, makanya kalian pakai skincare Brilli, dia bisa bikin wajah kalian cerah, beruntusannya tuh hilang gitu. Terus kayak kalian pakai makeup juga tuh bakalan nempel, bakalan halus, nggak yang medok gitu, nggak yang apa, abu-abu. Biasanya kan kalau abu-abu itu ya karena kulit kalian itu beruntus, kayak kusam tuh kayak gelap gitu loh, guys. Walaupun kalian kulitnya kuning langsat atau kalian tuh lebih putih dari teman kalian gitu, ada kan yang kayak kulit wajahnya tuh kayak apa sih, kayak berkerak, bukan berkerak ya, kayak nggak rata loh, nggak halus, nggak mulus, kayak kurang diamplas gitu. Itu masih ngejelasinnya, pokoknya kusam lah, kusam, kalian tahu kusam kan. Nah, jadi kalian tuh wajib banget pakai skincare Brilli biar wajah kalian itu benar-benar bersinar gitu loh. Jadi benar-benar kalau kena cahaya itu bisa mengkilat gitu. Mengkilatnya tapi bukan berarti yang apa namanya, berminyak, bukan gitu. Maksudnya itu dia kering, tapi itu benar-benar mengkilat gitu loh. Kering tapi halus, mulus, mengkilat gitu. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin ke kalian serangkaian produk itu apa aja. Mulai dari mana dulu ya? Dari biasanya sih sabun muka dulu gitu kan urutannya. Gak urut nggak apa-apa dia. Nah, jadi
Ini aku mau kasih tahu yang pertama itu ada facial wash ini. Jadi Braille Pomegranate Facial Cleanser, Facial Cleanser. Jadi ini adalah sabun muka whitening and brightening deep cleanser. Jadi dia tuh memutihkan dan mencerahkan. Setelah sabun, dia ada toner. Tuh, dia toner. Braille Pomegranate Facial Toner Whitening Deep Hydrator. Aduh, belepotan banget kan ya bahasa Inggrisnya. Oke lah, gak apa-apa ya. Yang penting ini tuh tonernya. Jadi tadi sabun, ini tonernya. Terus next, dia ada Braille Pomegranate Serum Whitening Brighten Skin. Jadi ini serumnya guys tuh. Dan aku tuh suka banget sama serum ini tuh. Dia tuh kayak bikin wajahku tuh jadi kenyal. Pokoknya kalau aku udah habis pakai ini tuh kayak gitu, kayak seger banget. Terus kayak habis habis itu kayak dikipas-kipas gitu kayak kayak seger banget gitu, guys. Setelah serum tadi, aku mau kasih tahu ke kalian krimnya. Nah, jadi krimnya itu warnanya merah putih seperti bendera Indonesia. Nah, jadi yang putih dulu, yang putih ini adalah Pomegranate Day Cream. Jadi dia tuh krim siang gitu, guys. Ini krim siangnya yang ada yang warna putih. Aduh, ini udah aku pakai dan kalau krim siangnya masih agak banyak soalnya aku males banget pakai krim siang gitu. Nah, terus yang ini krim malamnya. Krim malam yang warna merah, Pomegranate Night Cream gitu, whitening brighten skin. Tuh, jadi dia tuh memutihkan ya, guys. Jadi dia memutihkan dan ini sudah aku pakai selama 2 minggu dan aku suka banget sama krim malamnya. Bener-bener ya, kalau aku malam tuh pakai krim malam. Jadi paginya tuh kayak wajahku tuh kayak bagus banget, kayak seger banget gitu. Padahal aku tuh sering banget begadang, guys, ngurusin bayi ya kan. Nah, next selanjutnya ada produk ini, masker. Aduh, ini masker ini udah aku pakai, guys. Jadi dia tuh kayak sekali pakai gitu loh. Jadi dia itu masker yang dia tuh kayak udah ngebentuk wajah itu loh, masker yang kayak kain gitu dianya tuh. Nanti bukan gel ya, dia kayak kain dan dia tuh kayak basah di susu-susunya gitu. Jadi aku pakai gitu dan ini udah kosong, nggak ada isinya, jadi aku nggak bisa praktekin ke kalian dan produknya juga aku lagi habis gitu loh, mau jelasin juga susah. Oke, nah ini selanjutnya ada ini yang terakhir, guys. Nah, ini ada Braille Pomegranate Eye Mask. Jadi eye mask, jadi dia tuh masker bawah mata gitu loh, guys. Ini lingkar hitam bawah mata. Nah, ini kayak ada sendoknya gitu, sendok buat ngambil. Aku buka ya, jadi dia tuh seperti apa, kayak ribet banget kan, aku tuh jarang pakai sendoknya karena emang dia tuh licin, langsung aja pakai tangan, tapi tangannya harus bersih ya, guys, soalnya itu tuh kayak banyak banget isinya dan dia tuh bukan krim. Nah, dia tuh kayak lembaran-lembaran gitu loh, guys, tuh jadi udah ngebentuk kayak kayak ya kayak masker bawah mata biasanya, cuman ini tuh enak banget. Pokoknya kalian wajib cobain masker bawah matanya, jadi fresh banget, jadi kantung mata pun nggak ada gitu loh. Padahal aku tuh sering banget begadang. Jadi produk Braille ini tuh nggak bikin yang kulit itu jadi putih putih titi banget kayak orang Korea, enggak. Jadi lagian nanti muka putih, tangan hitam, terus kaki burik ya kan, jadi jangan putih-putih amat. Jadi gini loh, jadi aku sebelumnya itu sebelum pakai skincare ini itu aku nggak pakai apa-apa kan, kulitku itu kusam banget, jadi kayak kusam, nggak bercahaya, nggak bersinar gitu loh. Jadi Braille ini tuh bisa ngebantu ngehilangin kayak bekas jerawat, flek hitam, sama dia tuh mencerahkan wajah yang dia tuh nggak putih banget. Jadi kalian jangan berharap dia tuh kayak putih banget gitu. Tapi kalau aku sih sukanya emang yang kayak nggak terlalu putih loh, kayak bersih aja gitu, bisa bersinar, kayak halus, kayak cerah gitu kan.
Nah guys, jadi kandungan dari apa Braille itu ada itunya buat delima merahnya gitu loh guys. Jadi bagus banget buat kulit ya guys. Jadi dia itu benar-benar alami, udah barang pom. Tenang aja, dia nggak bakalan pakai bahan-bahan yang bakalan merusak kulit guys. Nah guys, jadi Braille itu dia tuh kayak ada bermacam-macam produk. Nah salah satunya yang aku pakai saat ini tuh yang seri pomegranate gitu guys. Jadi yang dia itu warnanya merah semua guys produknya. Untuk harga ini nih, masker ini, nih yang ini, dia harganya kalau di Indonesia itu 11.900 guys. Nah, terus habis itu serumnya murah kan, tapi satu kali pakai, tapi emang bener-bener ya buat kalian jangan pakai tiap hari biar nggak boros. Kalau aku sih suka hampir tiap malam maskeran biar kulitnya cepet kinclong gitu kan. Nah, terus habis itu kalau ini harga yang apa nih? Serum whitening harganya itu kalau di Indonesia 98.500, murah loh guys, ini tuh murah. Jadi kalian wajib banget cobain serumnya ini, aku suka banget ya serumnya. Aku kasih lihat ke kalian serumnya kayak mana. Nah ini aku cobain di tangan, tuh kan nyes gitu, kayak langsung nyes gitu. Nyes banget, kalian harus cobain di wajah kalian. Nyes banget kan. Di tangan aja itu kerasa, padahal tangan sama muka itu kayak pekaan muka kan. Kalau tangan tuh udah kebiasaan banget kena dingin, kena panas gitu kan. Nah, ini tuh udah nyes, apalagi di wajah. Kalian harus, pokoknya kalian wajib cobain. Murah banget guys, cuma 98.500 harganya. Nah, terus krim malamnya ya, kalian pasti penasaran kan krim malamnya harganya berapa. Jadi krim malamnya itu 116.000 guys harganya. Ini 116.000 harganya, dia nggak lengket guys, dia warnanya putih, dia nggak lengket di wajah tuh, jadi nyaman buat tidur juga nyaman gitu. Jadi dia bener-bener nggak lengket, pokoknya dia putih gitu. Terus next, untuk krim siangnya itu kayak ada brighteningnya gitu kalau dipakai. Nah dia itu harganya cuma 103.800, jadi murah gitu guys krim siangnya. Terus abis itu ini ya yang buat mata tadi ya kan, bawah mata tadi itu harganya cuma 90.000, tapi banyak banget ya kan isinya tuh. Ada berapa ya, gak ada tulisannya di sini. Banyak lah pokoknya, aku udah pakai beberapa kali tuh masih banyak isinya. Ini gede loh guys tuh, ini tuh gede wadahnya. Jadi buat kalian yang para remaja yang wajahnya itu kayak apa kusam, terus kalian pengen cerah, wajib banget cobain Braille ya. Adik-adik sekalian harus cobain Braille. Jangan coba-coba krim racikan yang kayak dijual di sembarangan gitu kan. Jadi ini aku udah review, aku udah pakai. Jadi kalian pasti kalian penasaran kan? Atau yang udah pernah coba produk Braille, coba kalian komen di bawah kayak gimana. Jadi biar yang belum pakai juga itu bisa bisa tahu gitu kan. Tapi aku yang lebih senangnya banget sama serumnya dan ini sih aku senang serum ini dan ini. Aku love banget sama dua ini. Dan krim malamnya, aku suka banget krim malamnya. Jadi kalau aku malam pakai krim ini tuh benar-benar pagi, wajahku jadi kayak kenyal banget, lembab gitu. Nah jadi kayak kadang kan aku capek gitu, pernah sih aku tuh capek dan ketiduran dan aku nggak pakai krim ini tuh rasanya tuh kayak nyesel banget gitu, kayak kok aku nggak pakai krim gitu. Jadi kayak ketinggalan satu hari aja tuh kayak nyesel banget. Jadi aku suka banget sama krim malamnya juga guys. Terus kalau kalian masih ragu kayak mau cobain serangkaian gitu kan, masih ragu mau beli, jangan beli dulu semuanya. Kalian beli dulu satu kayak produk apa gitu yang kalian pengen cobain. Kayak aku saranin sih kalian cobain serumnya. Aku rekomendasiin cobain serumnya sama maskernya ini. Tuh. Itu dulu aja. Kalau kalian cocok baru kalian beli krim siang malamnya, sabunnya segala macem. Kayaknya udah dulu deh, kayaknya segitu aja ya aku jelasin produk ini ke kalian. Ini cuman sharing aja sih, kayak
Oke, aku cuma kasih tahu kalian yang pada bingung, yang penasaran juga sama skincare aku apa gitu kan. Nah, jadi aku udah cobain Brailey dan bener-bener rekomend banget buat kalian. Kalian wajib cobain pokoknya. Pokoknya yang udah cobain komen di bawah. Nah, oke. Okay. Bye bye. See you next video.